Beginilah suasana beradu pemantingan yang dilaksanakan di Tanjung Expo Center Minggu malam 22 Juli lalu. Acara ini dalam rangkaian Tabalong Etnik Festival ke-7 tahun 2018. Pada Tabalong Etnik Festival tahun sebelumnya, acara serupa juga digelar dan melibatkan kelompok musik panting dari Tabalong dan luar Tabalong. Sedangkan beradu pemantingan kali ini diikuti 3 kelompok, yaitu Man 1 Tabalong, Junjung Naga Pusaka Kabupaten Banjar, dan Bakula Enterprise Banjarmasin. Menurut panitia pelaksana Gaby Natalia, tahun lalu musik panting ini dilombakan. Namun berbeda dengan tahun ini yang bersaing menunjukkan skill mereka dalam memainkan musik panting. Iya, jadi diikutsertakan terus, Mbak. Iya, jadi kenapa kami selalu menyelenggarakan musik panting atau lomba panting? Karena kami ingin seni dan budaya yang di Tabalong, di Kalimantan Selatan, khususnya musik panting itu generasi selanjutnya biar tahu seperti musik itu apa, jadi bagaimana cara memainkannya, lagu-lagu Banjar seperti apa. Jadi itu tujuan kami untuk lomba musik panting atau beradu pemantingan. Kegiatan dalam upaya melestarikan kesenian musik tradisional Kalimantan Selatan ini direncanakan terus digelar setiap tahunnya. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.